Apabila seorang perempuan keluar air mani selama 7 hari berturut-turut, oh pelik sungguh. Air mani 7 hari berturut-turut mati oi tino ni. Seperti hik adakah kena cuti solat dak? Hik lain keluar air mani lain. Hik tak boleh nak kawal keluar air mani ni biasa boleh kawal. Maka dia kena mandi wajib. Nah, patu dia kena sembahyang. Tubik pulak misalnya, dak dia kena mandi juga. Mandi, patu keluar ambil air sembahyang, patu sembahyang. Tubik pulak, istibahah saja. Lagu tu. Ya bukan seperti keluar haid orang keluar air mani ni. Sebab air mani ni hukum dia hadah pertengahan. Haid ni hadah besar dipanggil. Nah, ataupun air mani ni hadah besar, haid ni hadah terbesar. Nah. Bagaimanakah cara sebab tu orang mari haid. Masa dia mari haid dia panggil hadah terbesar. 10 perkara dia tak lewat. Apabila berhenti saja haid tak keluar, maka bertukar hadah terbesar jadi hadah besar. Jadi 7 perkara pula. 7 perkara hak dia tak boleh buat. Semata-mata haid tu putus jadi hadah kurang sikit. Lagu tu. Ya bezo.